rumah Yudi Angus. Yudi Angus. Tahu enggak ceritanya? Jadi Yudi Angus ini kenal ame gue udah dari zaman kali ciliwung 30 cm sampai 5 meter ya. Gimana ceritanya tadi? Cerita koran balik. Koran terbalik. Ada ceritanya nih, baca koran terbalik. Makanya lain kali kalau baca koran jangan kebalik. Ntar jadi kayak sini mengalum ke format ini yang format. Ini kalau yang nonton pasti itu pasti pada tahu semua tuh. Emosi. Akhirnya orangnya tersangkanya. Akhirnya rekaman lagi kan. Mengalum. Nah jadi suatu saat nih si Yudi lagi banyak kan, karena bukan banyak karena emang dia satu-satunya operator kan. Iya. Istirahat 2 jam. Satu saat istirahat nih. Udah angus nih, istirahat semuanya bubar. Gua sama Bongki sama anak-anak ke warteg. Dia gak tau kemana kan. Nah, pas kita balik dari warteg nih, kan mau ke studio nih, studio Bongki, lewat gang. Lewatnya rumah-rumah tuh. Anak-anak yakin nih, Ayu ini kemana nih, ntar ngilang lagi. Nih kemana nih, aduh. Nah, begitu pas lewat gang nih, lewat satu rumah, di terasnya ada yang lagi baca koran. Lagi baca koran, korannya kan gede tuh, ditutupin mukanya. Tapi yang aneh kenapa baca korannya kebalik. Kebalik korannya. Nah, kita mulai aneh tuh, gue yang pertama ngeliat. Anjrit, baca koran kebalik. Lu bong-bong lu liat bong. Tuh, anjrit. Siapa itu ya? Wah dia udah yang baca gemeter kan. Kita gak tahu udah dia. Akhirnya dengan kita beranikan diri, kita tepak koran. Pak! Iya dong dia! Yudi! Mau kabur dia pura-pura baca koran di rumah orang kan. Jadi rumah bini. Jadi bininya sekarang. Gara-gara korannya kebalik ketahuan, akhirnya rekaman lagi, akhirnya angus dia. Makanya namanya Yudi Angus.